Pemerintah Kota Depok berkomitmen dengan program pengarusutamaan gender atau PUG. Karena itu, untuk suksesnya PUG bukan hanya menjadi tugas Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga atau DPA PMK semata, melainkan juga seluruh perangkat daerah lainnya yang harus mengedepankan dan terlibat mengawal program PUG tersebut. Wali Kota Depok, Muhammad Idris, menyebutkan, DPA PMK hanya sebagai sektor terdepan penyelenggaraan PUG di Kota Depok. Namun, semua perangkat daerah, sektor swasta, dan pihak lainnya yang bersinggungan dengan PUG harus juga terlibat. Menurutnya, pembangunan berbasis gender bukan dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih kepada hak dan kewajiban, tanggung jawab baik perempuan maupun laki-laki. Mudah-mudahan penghargaan APE ini yang merupakan penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai untuk menunjukkan kondisi dan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Mudah-mudahan ini bisa kita capai dengan baik, ya, semuanya dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kota Depok ini.